Oke okay guys, ini kami lagi proses pemasangan jaring ya. Kebetulan tadi daerah kami hujan deras, jadi kami buru-buru untuk masang jaring. Ini airnya sudah mulai meluap ke perkebunan sawit. Sedangkan sungai yang sesungguhnya itu sungainya. Mudah-mudahan nanti ada hasil. Perkebunan sawitnya sudah mulai terisi dengan air. Pasang manis. Makin kembut guys. Dalam nih. Dalam, lumayan dalam guys. Pari kak yang. Selesai pemasangan jaring yang kedua nih ya. Ini panjangnya lebih kurang 30 meter guys. Aduh. Mudah-mudahan nanti poinnya bisa menyenangkan hati. Oke guys, ini jaring ketiga yang kami pasangnya. Mudah-mudahan nanti juga bisa membawa hasil yang menggembirakan. Sebenarnya cukup dalam, harus berenang masangnya. Mantap, ayo tak takon berapa? Sudah gilok. Lah. Krik 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 krik. Menggigil guys. Kita tunggu sejenak. Semua jaring sudah kita pasang. Okok-okok lu. Okok lu. Lisut guys, menggigil. Ini kita berteduh di bawah gubuk derita. Abang-abang. Hujan enggak juga berhenti, masih rintik-rintik. Dingin, sangat-sangatlah dingin. Oke guys. Kita coba lihat salah satu jaring yang sudah selesai kita pasang tadi. Karena sekarang cuaca juga tidak mendukung. Gelap, sangat dingin. Mengkeret bahasa apanya? Bahasa kerennya mengkeret. Ini kita lihat satu jaring dulu, yang lain besok pagi insya Allah kita lihat. Kelihatan gak? Apa nih? Keting. Keting. Tuh. Bahasanya inggir-inggir. Ada tanda-tanda? Membukur guys. Kacau. Wah, tuh. Mantap. Cair tuh. Mantap. Termas. Mas Koki. Mas Koki. Dari mana mas ini, guys? Awak didit namanya itu, awak didit. ini guys. Mantap. Lanjut bos. Mana tuh tadi guys? Woi, mantap. Kalau itu dia.
Nah, ini awak didit yang kedua nih guys. Ini memang asli namanya di sini lah awak didit. Kalau di daerah kawan-kawan nih, kenapa namanya nih? Namanya lauk didit. Awak didit. Tak tanggung-tanggung bekem. Karung. Tempatnya karung langsung. Cuaca tidak juga bersahabat guys, sudah berendam-rendam. Tapi gerimis tetap melanda ha. Dinginnya sampai menusuk kalbu. Mantap. Wah, ini kenapa namanya ini guys? Wah, ini dia. Buat didit. Buat didit. Tengok bawah ni guys, apa dah. Masih panjang guys. Teruskan terus. Eh, dalam. Lumayan dalam ini guys. Ikan gurami guys. Hai, gurami pala. Mantap guys. Nah, ini masih lawak. Ini bukan lawak didit ni guys. Tahap apa nama ikan ini guys? Dari mana ni masuk ini guys? Sebelah. Belak. Ayolah, hampir. Hampir lepas lagi guys. Ada lagi guys. Woi, lanjut kita lanjut. Woi, di sana. Woi. Ini dalam. Dalamnya luar biasa nih guys. Kok bisa begini ya guys? Biak monyet neknya. Biak bakau guys. Aduh. Ana ilah. Enggak lama. Hah, kok? Woi, di bawah rupanya. Alah, cilik. Cilik. Hampir ucul. Lanjut. Mana tadi yang gerak-gerak tadi guys? Kok ada lagi? Itu mana nih? Aduh. Ampuy. Kok begini? Loh. Tidak dikata. Terang. Bisa begini. Loh. Hah? Kosong ni? Kosong. Kemana pula tu tadi? Berarti maunya di tempat-tempat dangkal ya. Aduh, ria ya. Ngambang rentai ya. Ngambang guys. Tahan tempatan ini guys, ini ganggu. Bener ya, poro, bunyi. Coba ikan canggul dong, itu geser ke apa. Geser ini. Bulan mudik dari ini. Wah, ini rupanya. Patin keramba. dinginnya. Dinginnya sayang. Yo, kita geser. Kita pasang kembali kawan-kawan. Kemudian besok pagi kita lihat. Kalau biasanya kalau udah di pasang semalaman air naik seperti ini, hasilnya dijamin sangat memuaskan seperti video-video saya sebelumnya. Bagu dedel, bahasa kaminya bagu dedel. Ini cuaca makin gelap juga lagi ha, agak merinding-rinding juga. Kepala sudah seperti kepala labi katanya. Memang cuaca tidak mendukung. Wah. Poro. Ikan.
ikan apa tadi namanya? Awak didit. Ikan didit. Hai. Ini mohon maaf ya guys, gambarnya sudah agak buram karena memang sudah gelap. Tutup bawah. Nih. Oh iya. Kan gurame, gurame liar. Itu kau tak dambik yang sini, babuyi yang selama ini berbusuk dia besok orang ketambil sekarang. Ha. Waduh, apa tuh? Sayang ini, udah ini jebol karena ikan nih guys nih. Oh, nah. Oh itu udah memang jebol juga. Oh, tuh. Memang jebol ya. Iya. Waktu wah, dapat lawak didit ini kemarin. Mantap, mantap. Sayang ya guys, gambarnya udah mulai rudam karena cuaca sangatlah gelap sekarang nih. Udah maghrib guys. Udah maghrib. Ini memang saya ini bisa. Oh, memang mantap. Bisa dipastikan nih, tidak bisa semua jaring kita lihat untuk sore ini. Kita lanjutkan besok pagi. Saya yakin besok pagi jauh lebih memuaskan hasilnya nih. Ini kok didik. Woi, tuh. Contoh barang. Woi, dua ekor. Woi, tiga ekor. Ompe ku. Woi, sayangnya guys gambarnya buram. Masih buat didit. Ini ya sudah berjuang melepaskan ini guys, payah sekali. Enggak, sudah tak terlihat ya. Sudah enggak terlihat. Itu, ya. Memang udah gelap. Hah. Oke, 3, 4, 5, 6 ekor. Mantap. Ini lumayan besar nih guys. Sayang kali lah maghrib-maghribnya. Gambarnya yang disayangkan. Udah mulai rudam. Wah. Wajahnya aja udah hitam nampaknya nih. Itulah. Masih ada. Buat duduk guys. Ada guys. Oh, masih satu lagi. Masih. Sini. Woi lah. Tuh malah yang sanggup. Itu rupanya. Hai, memang gambar nih. Sayang sekali. Baru sih tadi kacak tadi dong. Sok pagi harusnya. Tak kena sih aja orang nengok cokol mah. Hitam. Oh, wih, besar guys. Wow. Ini dari mana kena ini guys?